Good afternoon, eh? Good afternoon. Okay, my name is Lau, yeah. Who is that? Khalid, Raymond ada, ya? Yeah? Azim. Azim. Okay, hari ini saya nak buat satu live, simple saja. Dia mengenai satu gitar, iaitu gitar daripada Yamaha punya. Nama dia gitar Lily, ya. Jadi gitar Lily ni dia macam dia dikategori dalam kategori gitar untuk travel, ya. Traveling gitar. Ya, masalah kata traveling gitar. Maksudnya gaturan lebih man traveling gitar untuk traveling, ya, traveling. Kalau traveling gitar dia kecil, ya. Okey, traveling gitar ada banyak size sekarang, ya. Ada banyak size. Ada yang anda nampak dekat kedai-kedai ialah macam yang 36 inci, ya. Saya tunjukkan sekarang. Hari ni kita buat live ni pendek saja, ya, simple saja, ya. Ini yang kita traveling yang biasa kita nampak dalam banyak kita tengok dalam internet ke mana, kita yang macam size macam ni. Saya pasti anda pernah nampak, ya, kita macam ni. Jadi kita macam ni kita namakan dia kita traveling lah, ataupun ada nama kita kecil ke apa ke tak salah, ya. Jadi kita traveling, ya. Kita dia punya dia lebih kurang dalam kita kira daripada kepala sampai ke sini, ya. Dia 36 inci, ya. 36 inci, ya. Okey, 36 inci, ya. Jadi dia kita macam ni, just for traveling use. Memang baguslah. Sekarang pun dalam trend ramai orang suka beli gitar traveling, ataupun mereka yang sudah ada gitar, bila mereka beli gitar kedua, mereka akan ataupun mungkin beli gitar traveling. Maksudnya dia ada satu gitar biasa, saiz biasa, betul dia beli satu lagi gitar lagi di gitar traveling. Jadi dia ada dua gitar, satu gitar untuk traveling, satu gitar untuk main macam biasa. Ini traveling, ya. Tapi ada juga sekarang ramai juga yang musician yang terus beli gitar traveling sebagai gitar pertama mereka. Ada juga, ya. Dia gitar traveling size ni dia banyak brand, ya. Banyak semua company ada keluar, ya. Yang Cort ada keluar, Taylor ada, Martin ada, semua ada, ya. Semua company ada buat gitar kecil, ya. Yang saya pegang ni Anunio daripada Taiwan punya. Jadi dia lebih kurang lah 36 size, ya. Mungkin ada setengah company dia 35, 34, 36 setengah. Tetapi dia kategorikan in the gitar untuk traveling, ataupun kita namakan dalam lebih tepat, kita kenalkan nama dia 3/4 size. 3/4 size, ya. 3/4, ya. 3/4. Gitar yang besar 4/4, ya. Ini 3/4. Okay. Alright. Ini gitar ni kenapa dia jadi popular sekarang, sebab ramai orang dia suka bawa gitar ke mana-mana, ke bila dia pergi holiday dia suka bawa gitar, ya. Dia suka bawa ke sana ke sini, suka bawa gitar, ya. Jadi gitar ni memang sesuai, dia tak terlalu bulky. Dekat rumah letak pun dia tak makan tempat sangat. Dia main pun bunyi pun boleh tahan kuat, ya. Bunyi pun kuat, dan dia pun bila kita perform, kita masuk pickup system, dia macam bunyi biasa lah, ya. Jadi ini ialah satu 3/4 size punya gitar yang kita namakan salah satu gitar traveling. Tapi hari ini saya nak tunjukkan satu gitar lagi ialah Yamaha gitar Lily. Ini ialah gitar
traveling yang paling saya sukalah. Saya suka ya, kita tunjuk ya. Ini kita traveling Yamaha yang paling saya sukalah. Sebab ini dia betul-betul kecil ya. Betul kecil dan dia boleh masuk dalam beg. Boleh masuk dalam beg terus. Kalau masuk dalam kita bawa beg yang backpacker tu, dia kita boleh masuk boleh masuk di kepala keluar sikit ya. Okey, tak ada masalah. Letak dalam beg besar pun boleh. Jadi ini betul-betul boleh bawa pergi holiday sampai luar negeri pun tak apa. Ini sebab saya pernah, saya ada pengalaman bawa gitar ni ke luar negeri. Sebab gitar yang besar tu masih tak boleh dibawa lagi. Bukan tak boleh lah, boleh bawa tapi susah lah ya. Sebab kamu ada kena bawa luggage, bawa barang-barang lain. Bila kamu balik kena beli barang lagi. Ini dia memang kalau kamu pergi holiday, kamu tak boring malam-malam lah ya. Boleh main gitar lah. Terutama kepada siapa yang nak gubah lagu, buat lagu, ini sesuai. Jadi ni gitar lirik ni, dia daripada gitar daripada Yamaha. Gitar ni dah lama ya, dia model ni dah lama dah. Dalam dekat ada 20 tahun ada model ni ya. Dia masih strong, masih lagi ramai orang beli beratas permintaan ya. Saya recommend lah. Jadi siapa yang nak beli gitar, saya recommend. Ini gitar ni, gitar lirik ya, daripada Yamaha. Modelnya GL1 ya, GL1. Dia ada 3 color ya, 3 color, satu natural, satu hitam, yang satu lagi dia macam merah lah. Tapi kita namakan dia burgundy ya, burgundy merah. Macam merah, macam merah punya rose merah ya. Jadi dia ada 3 color ya. Jadi sekarang dia punya harga jualan pun boleh tahan lah. RM550 ya. Tapi kualiti dia bagus ya. Misalnya saya tunjukkan ya, dia punya kualiti, dia punya top dia gunakan spruce top ya, spruce. Dia punya belakang dia gunakan meranti. Dia punya neck dia gunakan nato mahogany. Ya, mahogany. Dan dia punya fretboard dia gunakan rosewood ya, rosewood. Fretboard rosewood ya. Dia punya bridge pun gunakan rosewood juga, rosewood. Dan dia punya saddle ni dia plastik lah ya, plastik lah. Sebab dia masih kategori kita yang budget ya. Tapi kita macam ni okey lah, tak payah beli mahal sangat. Dulu 20 tahun dulu murah ya. 20 tahun dulu dia hanya dalam harganya 200 lebih saja. 200 lebih saja ya. Tapi sekarang dia dalam dekat 500 lah, betul ya. Dia punya gitar. Jadi saya akan tunjukkan dia punya kelebihan gitar ni ya. Siapa minat nak beli, boleh beli ya. Bisa bagi diskaun. Bagi diskaun ya. So, dekatkan mic sikit. Sekejap ya. Tuning A ya. Tengok dia kita berapa panjang ya. Tadi yang tadi itu yang traveling kita tu dia size, dia punya size 36 ya. Ini tengok ini dia punya size dalam 27.5 ya. 27.5 saja. Ya. 27.5.
skew length tali ke tali ke tali ke tali ini ialah 17 ya. Dia punya skew length 17. 17 inci ya. Jadi ini dia punya panjang dalam 27.5 ya. Sangat pendek lah. Tapi bunyi dia best. Dia tuning dalam A ya. Tuning A ya. Saya tunjuk sikit dari sekali. Boleh main semua lah. Boleh main jazz. Boleh main... Gitar ni memang very fun ya, very fun, sangat sangat berbaloi, very fun ya. Maksudnya gitar ni memang seronok lah, memang seronok anda akan main sebab dia senang, memang senang. Bawa letak dalam kereta, letak dalam dekat sofa sana, bawa ke sana kemari senang. Dan kualiti dia bagus, memang tahan lasak ya. Sebab saya dah bawa ke banyak banyak tempat dah, memang tahan lasak ya. Alright, ini simple saja hari ini. Saya cuma nak recommend gitar ni GL 10 ya, GL 1 ya. Dia sekarang kita dalam gitar store kita ada tinggal 2 biji, yang satu merah, satu hitam ya. Yang natural punya color natural sudah habis. Harga jualan dia dalam RM540 ya. Sekali siapa yang nampak live ini, dia nak beli melalui live, sila mention live. Daripada yang Mr. Lau ni, saya bagi kamu harga RM490. RM490 ya. Termasuk penghantaran lah ya, apa ya. Jadi siapa yang minat nak beli, tolong PM saya ya. Ada tinggal 2 biji, hitam dengan dengan burgundy. Burgundy tu macam merah sikit ya. Dia macam merah, bukan merah sangat, dia burgundy ya. Cantik. Jadi warna natural dah tak ada ya. Jadi dia color punya dia mahal sikit ya. Kalau yang natural ni murah sikit. Ini natural dah habis dah. Ini natural ya. Jadi ada, jadi 490, siapa yang nak ada minat nak beli boleh PM ya. Terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Saya nak recommend gitar GL1 Yamaha Gitar Lily. The best guitar for traveling ever. Ya. Yeah. Alright, just a short one today and thank you very much everyone for watching and visit our guitar store website if you need something, yeah. Alright, bye bye.